everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food. Hi, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari MP76. Mator sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk subscriber, penonton Bustanil Randi MP76 yang alhamdulillah sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini saya mau membahas unit model jetliner ya, double glass, karoseri Rahayu Santosa yang sudah di vernis pertama ya, karena pembuatan liverinya ini sudah beres dan sudah di cross check ya kerapiannya. Makanya unit ini langsung kita vernis pertamanya. Ini untuk bodi yang sebelah kanan ya, dan sudah diaplikasi pembuatan liverinya dengan liveri terbaru yang super eksekutif kelas ya. Ini sudah di arsir juga untuk gradiasinya, turquoise green sama hijau muda ASN. Yang kemarin kita juga bikin ya untuk jetliner juga ya modelnya, dari karoseri Rahayu Santosa model jetliner. Ini yang kedua kalinya MP76 membuat livery terbaru dari PT Antar Lintas Sumatera super eksekutif kelas. Nah, tinggal pemasangan lebah ya dua, dan bunga matahari berada di posisi bawah ya. Alhamdulillah ya, on progress, vernis pertamanya berjalan dengan lancar, yang diaplikasi sama tim body repair MP76. Dan tinggal pemasangan tag stiker kiri kanan. Baru kalau sudah beres pemasangan tag stikernya dan stiker bunga mataharinya, langsung kita vernis kedua, habis di grass sanding atau digosok ya. Ini tampilan untuk oval belakang yang sudah ngebentuk gambar love ya. Ini ciri khas dari livery super eksekutif kelas. Dan untuk lampu akan kita ganti yang baru semua ya, termasuk reflektor tengahnya, dan lampu bumpernya juga sama ya, akan kita ganti yang baru semua, termasuk handle bagasi. Ini ruangannya sudah memakai handle bagasi jet bus 2. Dan sekarang kita membahas untuk body yang sebelah kiri ya. Ini juga udah digradiasi ya. Ini sudah lembut ya, arsiran antara hijau muda dan turquoise green. Ini rapi banget ya, pengerjaan livery
hasil karya dari Om Said dan Mbah Mukidin. Kalau untuk yang eksekutif kelas ya, ini beda ya liverinya. Yang standar ya untuk livery yang eksekutif kelas. Tapi kalau yang super eksekutif kelas, liverinya akan seperti ini semua. Dengan dominan warna berlian gold. Dan tinggal pemasangan nomor pintu. Dan unit ini akan menjadi super eksekutif kelas. Tapi nomor pintunya belum dapat info dari pihak ownernya. Dan untuk sambungan top fender ini udah kita warnain gold. Kalau untuk top fendernya sendiri ini masih kita copot ya, karena kemarin kita rapikan kembali untuk top fender depan dan yang kanan juga sambungannya lagi kita rapiin dulu. Dan untuk kaca akan kita ganti atas bawah ya, karena kaca ini udah pecah semua. Alhamdulillah untuk unit model Jetliner double glass ini masih berada di dalam ruangan spray boot, habis di clear coat pertama dan langsung di grey sanding ya, atau digosok memakai ampas 600 dan sudah terpasang ya untuk PT antar lintas Sumatera dan pulaunya, termasuk nomor telepon ya, ini sudah terpasang semua ini. Dan untuk lambung yang sebelah kiri ini lebahnya sudah terpasang ada dua, dan bunga matahari yang lambung sebelah kiri sudah terpasang juga dengan rapi sama tim dari Om Pandey Bayu. Dan unit ini untuk pengadaan stikernya di support sama Pandey Junker ya. Ini desainnya dari Om Pandey Bayu dan teks stiker bunga matahari dan tawonnya ini hasil karya dari Om Pandey Bayu atau Pandey Junker, dan sudah terpasang dengan rapi ya. Kalau sudah terpasang teks stiker panjang antar kota, antar provinsi dan termasuk super eksekutif kelas seat 22, 28 seat, akan kita clear coat kedua ya. Ini sudah digosok halus ya dan sudah di grey sanding sama tim body repair MP76. Dan untuk spoiler atas dan kap samping ya, ini sudah di clear ya sama tim body repair MP76. Dan logonya juga ini udah terpasang dengan rapi sama tim Om Pandey Bayu. Dan alhamdulillah untuk logo pintu ini sudah terpasang, tapi nomor pintunya belum dapat info dari customer. Unit ini akan menjadi nomor pintu berapa kita juga belum tahu ya. Dan untuk kowel depan ini sudah terpasang tag ALS ya. Nah ya, ini sudah terpasang juga untuk logo pintunya, tapi nomor pintu belum terpasang. Kalau sudah terpasang semua teks stiker dan gambar lebah dan bunga mataharinya, akan segera kita clear coat kedua ya. Super eksekutif kelas seat 28 seat. Dan ini bunga matahari hasil karya dari Pandey Junker ya, atau Om Pandey Bayu, yang
aplikasi unit double glass jetliner G6. Ini masih digosok ya, belum mengkilap. Kalau sudah di clear coat kedua, arsirannya dan gradiasinya ini akan kelihatan. Cukup sekian ya video dari saya on progress model jetliner double glass yang masih berada di dalam ruangan spray booth yang akan di furnish kedua sama tim body repair MT76. Bila mana ada salah-salah kata, salah ucap, saya pribadi mohon maaf dari beribu maaf, karena saya sendiri manusia biasa yang terputus dari salah dan hilaf, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekarang. Walking alone, the streets are empty. The only